Sobat Wisata, kali ini saya akan melihat proses pembuatan tahu bulat di Desa Jalatrang. Ingin tahu keseruan saya seperti apa? Ikuti saya terus, tetap di Desaku Wisataku. Assalamualaikum Pak Dedi. Apa kabar? Aduh, saya kesini ini pengen lihat proses pembuatan tahu bulat, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Ini pertamanya diapain dulu? Oh, berarti bahan bakunya kacang kedelai ya? Oh, pertamanya diapain, Pak? Direndam pakai air? Air dingin. Selama berapa jam itu, Pak? 3 jam. 3 jam. Lalu, itu ngapain? Diangkat. Ini proses direbusnya berapa lama? 7,5 menit lah. 7,5 menit. Boleh nyobain nggak, Pak? Cek. Ini udah matang belum? Udah mau diangkat dong. Udah mau diangkat nih, Pak. Coba. Kelamaan nanti kosong. Wah, kalau kelamaan nanti jadinya kayak apa? Kosong. Abis ini direbus diapain, Pak? Diangkat ke sini ke tempat saringan. Oh, di saringan. Nah, coba lihat ini, mantap. Pak, ini namanya apa? Proses apa? Oh, ini namanya proses penyaringan. Penyaringan, abis penyaringan diapain lagi, Pak? Nanti di bawah, nanti di bibir. Di bawah. Oh, di bibir. Bisa. Di sini, Pak. Boleh lihat nggak, Pak? Ya, boleh. Gimana, Pak? Ini udah baru dibuka. Berarti ini udah siap di proses selanjutnya ya? Oh, ini berapa lama, Pak, kira-kira di depannya? Kurang lebih lah, 5 menit lah. Oh, bentar dulu ya, Pak? Bentar. Ini udah ada yang mau dimasukin ke ini nggak? Ada, bentar. Kita lagi atas. Oh. Ini akan. Ini kita akan. Oh, bentuknya kayak gini ya, Pak? Sampai perlu ya? Pak, ini kira-kira berapa menit di catatnya? Kira-kira 5 menit lah. 5 menit ya? Bentar juga ya, Pak? Bayang lah. Setelah ini masuk ke proses apa nih, Pak? Setelah jadi, ini langsung kita ke pemresan. Oh, berarti dipresin dua kali ya, Pak? Sama di Oh iya, siap, Pak. Bawah.
setelah prosesnya gedog tadi, kita lanjut ke proses apa? Pengepresan tahu. Ya. Oh, bisa langsung lihat nggak, Bu? Bisa. Gimana? Nah, Sobat Wisata, ini dia bahan tahu bulat yang sudah siap untuk dicetak. Bu, ini dicetaknya di mana? Di situ. Boleh lihat nggak? Ya, boleh lihat. Ya. Nah, Sobat Wisata, ini dia tahu yang sudah dibentuk menjadi bulat. Bu, ini udah gini udah siap digoreng apa belum? Belum, masih belum. Oh, masih ada proses lain ya? Oke, Sobat Wisata, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, Sobat Wisata, ini dia tahu bulat yang sudah dikemas dan siap untuk dijual khas Desa Jalatrang. Ikuti keseruan saya terus, tetap di Desaku Wisata Klub. Sing Balagur,